Semuanya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran. Para Sekermania, siapa yang kemarin hadir dengan Habib Syekh di Simpang 5? Kemane? Dari TNI Polri terima kasih juga sudah hadir di sini, para Pak Camat juga. Banser, banser. Siapa kita? Sudah makan ini berarti. Bapak Ibu, teman-teman para Sekermania yang sangat saya hormati, atas nama pribadi, atas nama Gubernur dan Pemerintah Jawa Tengah, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya menghitung-hitung tadi, apakah bisa sampai di tempat ini pada jam yang diharapkan. Undangannya jam 7. Jadi hitungan saya pasti jam 7 tidak sampai. Alhamdulillah telat acaranya. Jadi akhirnya pas datang ke sini, bisa dimulai acaranya bersamaan. Karena saya minta maaf, agenda hari ini dan besok sangat padat sekali, maka tadi coba waktunya mau agak sore, tidak bisa sampai. Bapak Ibu yang saya hormati, sama dengan Pak Bupati tadi, saya datang sowan kepada panjenengan karena dulu Mas Ridwan ini pesennya sudah berapa bulan yang lalu acara ini. Ya Mas ya, sama Mas Ainun tadi. Disampaikan nanti datang ya, acara halal biara Sekermania. Karena saya pribadi ini dengan Habib Syekh punya story, cerita yang panjang. Pada 2013 lalu, saya masih nyalon jadi gubernur periode pertama di Klaten. Di Klaten lagi acara solawatan, saya dikenalkan sama Habib Syekh. Saya duduk berdampingan seperti berdampingan dengan Bimani di sini. Sampean sinten? Gua lah ini. Sampean sinten? Ganjar Bim. Ajeng nopo? Lagi dolan. Jare sampean calon gubernur. Lagi jare ini ngeten niku. Wes sabar tekon rasa angel-angel. Sampean gelem selawatan pura. Terus saya jawab begini, insya Allah Bim. Aku insya Allah piye? Ya pura. Gitu malah. Saya lihat sangar ini Habib Syekh. Lalu saya sampaikan, saya jawab, gimana Bib? Kalau nanti saya dipercaya masyarakat menjadi gubernur, kita bikin Jateng bersolawat keliling Jawa Tengah. Ini cerita, rasa keplok-keplok. Dan alhamdulillah Jateng bersolawat sudah menginjak tahun ke-6. Sudah menginjak tahun ke-6, kita berkeliling terus. Terakhir kemarin di Simpang 5. Jadwalnya Habib Syekh ini cerita sama saya tidak di Rembang, tapi di Kebumen. Maka kok di Rembang ya ini? Saya agak aneh.
kata otak atik gaduh, oh ternyata betul yang datang Habib Anies. Tapi Syekher Mania ternyata selalu hadir di hampir semua kegiatan jateng bersolawat. Jadi ternyata ini sangat menarik. Saya pernah mengajak Duta Besar Inggris, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Pak Mu'azzam. Pak Mu'azzam ini Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan beliau seorang Muslim. Datang ke saya tanya, Pak Dubes, kapan Anda pulang ke Jakarta? Saya besok. Jadi malam ini masih tinggal di Semarang? Ya. Kalau Anda berkenan, nanti malam waktu itu, kami ada namanya jateng bersolawat. Ada ribuan orang nanti berkumpul, dan saya kira Anda belum pernah menyaksikan ini. Dan betul, Pak Mu'azzam datang hadir, betapa mereka melihat solawat di depan Syekher Mania itu, tepuk-tepuk punggung saya sampai bilang, saya merasakan diri sebagai seorang Muslim dengan getaran luar biasa baru kali ini, katanya. Lalu pertanyaan Pak Duta Besar, Pak Mu'azzam ini begini, ini gimana caranya menghadirkan orang sebanyak ini? Sangune piro? Ada yang disangoni oleh Habib Anies? Ada yang disangoni Pak Bupati? Pak Wakil? Hadir dengan niat hati yang tulus untuk bersolawat, untuk beribadah, untuk bersilaturahmi. Saya ceritakan itu, kaget. Kok iso yo? Oh. Dia tidak berpikir, mungkin gak itu dilaksanakan di Inggris. Tapi jangan salah, wali kota London itu juga Muslim. Dan bank syariah terbesar di dunia itu adanya di London, bukan di Rembang. Oh, tempat lubati. Bank syariah terbesar di dunia itu tumbuhnya ada di London. Nah, kita berbincang. Pada saat kemudian saya hadir dengan tamu yang berbeda, seorang Nasrani, warga negara Jerman tapi tinggalnya di Australia. Saya ajak solawatan. Gede-gede. Ini yang Muslim asing saja gumun nopo meneh londo tur Nasrani. Gede-gede. Ini gimana? Pertanyaannya sama, cara mengumpulkan. Mereka tidak pernah tahu. Syekher Mania itu mengumumkannya cuman melalui WA, cuman melalui pengumuman, sesuk salawatan nangkrangkan teko kabeh, besok undangannya dibalik, berguduk semua bisa hadir. Lalu saya sampaikan, inilah nilai-nilai yang dimiliki oleh Muslim Indonesia, guyub, gotong royong, tertib. Dan dia bingung, ramenya kayak ini kok tidak ada yang kisruh. Jangan salah, ini yang amankan Banser, saya bilang gitu. Banser ya Pak Mas? Barisan Ansor Serbaguna. Saya bilang, Banser itu mengamankannya bukan gini, cuman ditiup begitu aja. Ini dibaca gak apa-apa, mau coba Bib? Ini dibaca gak apa-apa kalau nggak kena gitu. Ini teman-teman Banser Ansor yang setiap juga perayaan agama apapun selalu juga ikut mengamankan. Ini cerminan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah cerminan sebenarnya cerita hubul waton minal iman, mencintai negara dan ditunjukkan kepada siapapun bahwa inilah Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Tunjukkan betul. Dan ini yang membuat kita adem. Adem, dem, dem, dem. Maka ketika saya bertemu gurunya Gus Yasin. Gus Yasin kalau umat ya minggu itu.
gurunya Gus Yasin cerita, ya Allah, Muslim Indonesia, kami ini di Suriah hari ini deg-degan terus. Lagi duduk-duduk bome teko. Gitu? Lagi duduk-duduk tembakan dor-dor-dor, tiba-tiba orang jatuh berdarah dan meninggal. Di sini orang sholawat kumpul merenges. Merenges semua wajahnya. Seneng semua bisa mengikuti, ayem tentrem tidak ada gangguan. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ini nilai yang sangat mahal. Maka kalau kemarin Jawa Tengah dinyatakan sebagai provinsi yang paling kondusif selama pemilihan presiden, pemilihan legislatif, yaitu karena jenengan memang ngeten. Kemarin yang barisan kampret siapa? Rasa izin, wadah. Yang barisan cebong siapa? Kemarin boleh cebong kampret. Kemarin ada yang begini, ada yang begini. Sekarang kita tinggalkan yang begini dan begini, jadikan satu begini, yang ada begini. Persatuan Indonesia. Jawa Tengah, kita wakil gubernur kiai. Hari ini wakil presidennya ora cocok. Besok kita usulkan, saya mau usul sama Pak Jokowi, Pak, setelah dilantik kita bersolawat di istana. Kowe iki keplak-keplak arep melu opo piye? Mau ikut? Aduh sih. Kenapa ini kita dorong? Karena saya sampaikan pada orang-orang asing itu ternyata dengan solawat itu rukun. Dengan solawat adem, ya. Dengan solawat maksiat, luwes apik solawat saja. Maka dengan cara ini kondusiflah kondisi kita, kondisi Rembang. Maka Pak Bupati sama Pak Wakil kalau mau bangun Rembang jadi enak. Pak Ganjar ditalut, lalu sampean rukun ya tak gawe, kira rukun ora digawe. Kan persoalannya kapan kan ngono toh? Pun disuruh kayak gitu. Ya tak delok itu. Larian Pak Jokowi lewat mriki ajeng tengene Mbah Mun. Nek elek iki dalane mboten. Kaya tri-trian kebu. Begitu saya datang saya telepon Pak Basuki, besok langsung wes gitu. Pak Bas, tri-trian kebu. Langsung gitu aja. Besok Pak Presiden lewat hati-hati, sisuknya langsung digali. Ning durung rampung. Tapi apa artinya itu yang ada, dan alhamdulillah pilpres pilek berjalan lancar. Jawa Tengah kemarin berduyun-duyun semua diundang di Istana Bogor oleh Pak Presiden. Ngerti nggih Pak? Pak Bupati juga hadir. Beliau dengan kerendahan hatinya mengundang satu-satu, memberikan kesempatan satu-satu. Apa kemudian menjadi prioritas daerah? Inilah yang kemudian insya Allah akan kita siapkan untuk kita dukung. Saya sudah bicara dengan Pak Bupati, kita teruskan kemarin sampai dengan kementerian, saya sampaikan sama Pak Presiden. Insya Allah nanti Pak Presiden hari Kamis mau ke Semarang, kita ingin pastikan lagi bahwa program ini akan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya pesan aja pada panjenengan, jagalah kerukunan ini. Ya, jagalah hati kita, jagalah jari kita. Ketika nanti mulut tidak bicara, semua pertanggungjawaban akan dilihat dari jarimu, tanganmu, kakimu. Dan sekarang itu sudah terjadi. Maka orang sekarang gak omongan pakai mulut, tapi omongannya pakai jempol. Melalui apa? Melalui WA, melalui SMS, melalui Facebook. Ceritanya seperti apa? Ada yang jujur, ada yang baik, ada yang huak. Huak yang bikin huek, yang bikin berkelahi, yang bikin marah. Tinggalkan, tinggalkan itu jauh-jauh. Dan saya kira Syekh Romania harus memulai dengan pesan-pesan di medsos yang positif, yang damai, yang sejuk, yang kita semua bisa tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang cinta damai. Mengatakan ya? Pun belum ya pun.
Pajenggaran. Bapak Ibu, para hadirin, para Syekhermania, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa sampai akhir. Besok harus meruput, lusa sampai dengan Kamis harus berkeliling, dan kami akan ada tamu Pak Presiden. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyiapkan salam saya untuk keluarga, salam saya untuk warga dan teman-temanmu yang mendaftar SMA, SMK, SMP. Saya doakan semua sesuai dengan pilihan sekolah masing-masing. Tidak ada yang repot-repot, tidak ada yang bingung-bingung, apalagi yang mau mondok, malah usah repot-repot. Tinggal makblum, maka sudah beres. Saya doakan seluruh cita-citanya baik dan tercapai, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhermania Kragan, Syekhermania Karangharjo, Syekhermania Kepo, Syekhermania Karanglincak Kragan, dari Kendal Agung, Caper Mojokerto Kragan, Ngasinan. Ngasinan itu asin ya. Oh, jadi asin semua ini makanannya. Sendang Mulyo, Sudan. Oh, di Sudan ada di Kragan ya. Oh, Masya Allah. Tanjungan, Andu Sumber Mulyo, Jetak, Pelawangan, Narukan, Sluke, PSP Pacing, Juwet, Mojosari. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh Syekhermania dan Syekherat yang hadir, Masya Allah. Yang tepuk tangannya paling keras, saya doakan banyak rezekinya, Masya Allah. Jangan takut-takut atau malu-malu untuk ikut tepuk tangan, karena siapa yang tepuk tangan, Insya Allah tidak akan dikubur sebelum mati, Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia, yang berkah, kita bermunajat, berzikir, bersolawat dalam rangka acara halal bihalal Syekhermania dan Syekhermanita dari Rembang. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah, amin. Allah turunkan berkah buat kita semuanya, amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah, amin. Syukur-syukur bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur bisa sa'i di Safa Marwah. Syukur-syukur bisa wukuf di Arafah. Syukur-syukur pulang haji dapat rezeki melimpah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Syukur-syukur yang jomblo cepat nikah. Ini yang terakhir, amin, yang paling keras ini ya, paling dahsyat. Emang banyak jomblo di sini? Banyak jomblo di sini. Ini mumpung orangnya lebih banyak dari ribuan ini, 40 orang berkumpul, ada satu wali di dalamnya. Ini berapa banyak wali yang hadir dengan berkah Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, amin. Allah kabulkan semua hajat kita, amin. Mudah-mudahan yang jomblo, mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh solihah. Saya mau tahu yang jomblo tangannya bisa diangkat ke atas. Oh, Masya Allah, ibu anaknya udah dua pakai angkat tangan lagi. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya minta handphonenya dikeluarkan semua, lampu flashnya dihidupkan semuanya. Semuanya dinaikin ke atas, yang dihidupin lampu flashnya, saya doakan banyak rezeki yang melimpah, Insya Allah, amin. Semuanya, gak ada lampu flash, pakai lampu senter juga boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah. Sekali lagi lebih kompak, lebih semangat,
lebih keras semuanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Terima kasih.
Oh,